Yo, halo yang kaper, come back. So, di video kali ini kita akan ngebuka Seeing My First Doll Penguin dari Evernier. Oke, sudah lama sekali kita tidak membuka mainan. Jadi sekarang kita bakal membuka boneka jahit DIY. Ini ada tulisan DIY-nya. Bikin sendiri boneka penguin. Nih dia. Boneka penguinnya seperti ini, tapi ini gambarnya lucu banget. Ini bakal jadi thumbnail kayaknya. Jadi ya, ini kita bakal ngebuka Seeing My First Doll dari Avenir. Avenir ini merek terkenal ya. Ini ada lightning, bentar kita kasih tulisan dulunya lightning itu. Tuh, bagus kan? Jadi ya, ini Avenir ini merek terkenal. Mirip gak tuh, dan ini harganya mahal. Untuk harganya nanti kita spill di akhir aja. Jadi ya, untuk dusnya seperti ini, kayak tabung gitu. Bulat gini aja, tabung panjang. Di depannya ada gambar penguinnya, atasnya ada tulisan Seeing My First Doll, terus ada tulisan Avenir, sama ada tulisan 6 kata, terus ada DIY juga. Sampingnya gini aja, terus ini ada bocil perempuan lagi bikin sama emaknya yang cantik ini. Ya, jadi ya, seksi ibu. Oke, jadi kita bakal ngebuka ini. Tapi sebelumnya saya mau kasih tunjuk dulu ini. Ini semua yang kalian bisa dapetin dari merek yang kayak gini. Tapi kok ini nggak ada panda ya? Tadi saya lihat panda, tapi yaudahlah. Kita langsung buka saja. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita membuka. Ah, ini tadi saya sudah copot selatipnya. Tuh dia. Kita ambil dulu, ini baru banget ya. No. Ini jadi kita dikertasin sama kita dapet ini. Apa? Instruction guide. Ini pingin. Oke. Okay. Ya ini ada cara-caranya yang kita bikin. Ya dijahit nomor 1, nomor 2 ya, bodo amat lah banyak banget. Jadi kita harus membuat ini dulu. DIY, harganya mahal nih. Saya membayar untuk membuat sendiri, apa sih, gak jelas. Nah, tapi yaudah ini juga dapat kapurnya sendiri. Jadi ya, langsung saja kita buka. Tapi sebelum buka, saya pause dulu. Soalnya guntingnya hilang entah kemana. Jadi kita pause, buka, baru kita bikin. Oke? Nanti dibikinnya kita gak full video, soalnya susah bikinnya. Takutnya nanti malah lama jadinya. Nanti yaudah kita langsung buka aja lah. Ini gak saya pakai gunting ya? Oh ya udah gak apa-apa. Langsung sekarang aja bukannya gimana sih? Langsung sekarang aja. Nah, bisa-bisa robot. Dan ini dia. Gampang sih. Dapat tali sama dapat ini kakinya penguinnya. Terus dapat ininya mulut hidung. Jadi ini plastiknya kita buang saja. Dan ini bahannya lembut banget ya. Ini tingginya berapa tadi? 25 cm. Oke. Kita harus bikin dulu ini dirajut. Dirajut. Tusukannya mana tadi? Mana enggak ada tusukannya? Mana jarumnya bu, bentar. Jarumnya mana? Oh ini. Jarumnya ini. Kecil ya jarumnya. Jarumnya kayaknya gak sakit ya, tapi kayaknya susah. Terus ada banyak tali-tali gitu, gila ya. Jadi ya, coba kita lihat buka dulu aja yang apanya tali-talinya ini. Kita buka dulu aja. Ya ini seperti ini tali-talinya. Boom, banyak sekali talinya. Dan saya males bikin. Kalau gitu tadi saya gak beli ya. Ini jarumnya gak sakit sih. Ini jarum apaan kayak begini cok. Hah? Jarum apaan kayak begini. Oh, udahlah, tapi yaudahlah ya. Jadi kita bikin dulu saja. Nanti saya videoin beberapa. Jadi ya, tunggu jadinya ya, bentar. Saya bikin dulu nih, repot. Wih, lucu matanya. Oke, lengklap. Akhirnya sudah jadi si penguinnya dari Avenir Seeing My First Doll. Akhirnya. Oke, setelah 1 hari bikin, akhirnya jadi juga ini si penguin boneka jahit
tadi juga ada klipnya sebentar tapi nggak di videoin, tapi ada videonya dikit tadi. Tadi udah kita tampilin sebelum ini ya, tadi yang tadi. Dan ini dia udah jadi pinguin ya. Dan ini dijahit juga di sininya, jadi dia nggak lepas-lepas, nggak kayak yang di, kalau digambar kan dia nggak dijahit tuh. Digambar nggak dijahit, kalau di sini dijahit. Jadi di sini dijahit biar dia nggak lepas-lepas tuh. Jadi shellnya dijahit juga biar dia nggak lepas, kalau digambar kan nggak jadi ya. Ini kita kasih nama Piplup. Pokemon kayak Pokemon Piplup. Lucu, bahannya bagus, halus. Terus ini juga bagus nih matanya, paling bagus. Oh, ini tiga jahitan matanya, jadi masukin keluar, masukin keluar. Emak yang bikin. Terus kakinya kak seperti kaki pinguin biasa, sama kayak digambar. Jadi ya, shellnya juga warna-warni, jadi maksudnya ini ungu, pink. Orange ungu pink, orange ungu pink, orange ungu pink, orange ungu pink, orange. Seperti itu. Terus tangannya juga bagus banget. Terus harganya juga kayak 250.000. Terjangkau walaupun agak mahal. Mukanya beda sama sekali sama Ditus. Ini bulat ini. Matanya lurus, ini bulat. Tapi udah. Jadi ya, itu saja untuk review kita kali ini, mereview Avenir Pinguin Mars Doll. Jadi ya, terima kasih sudah menonton Iron Club. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ini sudah jadi. Akhirnya setelah satu hari Avenir. Good. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Pinguin. Dadah Pinguin. Bye bye.